Teman-teman semua, balik lagi sama gue Gilang Wigi. Hari ini kita bakal mainin game GTA 5. Teman-teman, hari ini kita bakalan pergi ke tempat ke tempat yang paling tinggi dan paling besar. Ada gedung baru teman-teman di GTA 5 ini. Noh. Jadi di GTA 5 ini sekarang ada gedung baru yang super duper tinggi, melebihi gedung apa nih? Maze Bank ya. Dan ukurannya juga besar ya. Lihat dulu di zoom ya, kita kesana guys. Kita kesana dulu teman-teman. Kita cek lokasinya ada di mana. Astaga, ini mobil paling ciamik. Dari jauh udah kelihatan guys, gede banget Buju Buneng. Ini kayaknya nge-replace gedung apa ya teman-teman? Kita puterin dulu di area sekitar ya guys. Oh, ini nambahin gedung ini teman-teman. Jadi gedung bawahnya nggak diubah, tapi ditingkatin guys. Kalau nggak salah dulu 2 tahun atau 1 tahun kebelakang gue pernah ngupload video GTA San Andreas yang gedungnya paling tinggi guys. Mungkin hampir mirip ya, cuman ini versi GTA 5 nya dan gak terlalu tinggi banget sih, gak sampai ke ujung awan teman-teman. Sorry pak, bentar, saya berangkat. Sorry, kita puterin dulu guys, kali aja ada jalan masuknya. Astaga, kayaknya ini deh jalan masuknya. Nih, di map soalnya ini jalan masuknya, guys. Parking interest di sini benar sekali. Bentar, kita muter dulu, guys, sekali. Tapi di sini juga bisa masuknya, guys. Kayaknya gue salah jalan, ya harusnya dari sana, guys. Apa ada pintu kah? Kita cek dulu teman-teman. Gak bisa, gak ada pintu. Cara naiknya bagaimana, Mamang? Dia marah-marah kenapa lagi, guys? Katanya di atasnya banyak banget aksesoris lagi. Gue bilang aksesoris apa? Hal-hal unik guys. Kita coba deh ya masuk lewat sini. Bisa nggak ya? Kagak bisa teman-teman. Ini kan dari sini ya, hah? Oh, sebentar. Teman-teman, gue udah nyari ke sana kemari ya. Jalan masuknya nggak ada kayaknya, teman-teman. Kita lihat pakai ini aja, guys. Kita lihat gedungnya dari Africam. Gila, mamen. Mending kita ke atas dulu. Terus nanti kita nyari jalan dari atas buat ke bawah, guys. Nih, ada nih. Ini kayaknya ada nih. Ayo loh. Oh gila ini mamen. Padahal aku udah muter-muter loh. Ternyata lewat sini. Eh, lewat sini gak ya? Sebentar. Oh, dia langsung nyambung ke sini, guys. Oh ya elah. Sorry, gue kurang teliti. Kirain itu jalan buat langsung ke jalan tol, guys. Ternyata buat naik ke atas ya. Mana cuacanya lagi bagus lagi, coy. Eh, bukan yang ini ya. Kata si modernya, kadang-kadang di daerah sini orang-orangnya bawa mobilnya pada gila-gila, guys. Nah, ini dia
Padahal tadi gue udah mau belok ke sini, guys. Ada yang naik loh. Tapi tadi jalannya muter banget ya. Sorry ya kalau kalian pusing. Tapi sambil nge-review aja ya, guys. Kok suaranya mobilnya jadi begini ya? Gila, 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 gila. Ada yang naik loh, mereka mau wisata, bukan sih? Bentar, bentar, bentar. Los Santos lagi indah, guys. Widih. Bentar, lagi sinematik dulu, guys. Ulang, ulang, ulang. Indah banget asli nih ya, hah? Daripada kalian belum liburan, mending liburan di GTA 5 aja, guys. Apa ini buat pilok kah? This is makin tinggi makin indah, guys, cuacanya. Dari asalnya hujan, sekarang udah ke sore, kayaknya mau malam juga. Gila, main pusing banget. Kita tancap gas, guys. Lihat ada orang yang lagi mau tamasya. Alah. Kirain gua gak ada jalan masuknya, teman-teman. Ternyata ada lah. Akhirnya udah sampai kah? Oh, belum, guys. Tempat peristirahatan kayaknya nih. Park here. Ini buat tempat parkir, teman-teman. Wah, kece banget, guys. Ada misi di sini. Gua tidak menyangka sama sekali. Kita minum dulu, guys. Capek banget, aduh. Eh, kirain gua segitiga. Yang punya GTA San Andreas, cuy. Minum dulu, mamang haus nih. Wes, buang sampah sembarangan. Ya, kita lanjutkan perjalanan kita, guys. Mobil udah macam seperti ini. Sebaiknya kita ganti, teman-teman. Orange dah. Udah rusak lagi nggak? Putih bagus banget nih. Gila, showroom. Kita lanjutkan. Wah, keren banget. Kita lanjutkan perjalanan, guys. Hi, thanks for downloading dan playing this mod. If you like this mod, okay. Itu kreatornya, teman-teman. Si Jan Natsu, kalau nggak salah. Wah, guys, kayaknya semua map kelihatan dari sini, guys. Risih banget itu telepon. Widih, kayaknya kita udah mau sampai ke puncak, teman-teman. Iya, kita udah sampai puncak, guys. Wow, indah banget, gila, gila, gila. Kayak di dunia impian, guys. Banyak bintang, terus banyak tempat main, teman-teman. Orang-orang yang naik tadi kepada kemana ya?
Kita telusuri dulu jalannya, guys. Kita lihat sampai mana ujungnya. Putar-putar sini doang, guys. Dadah, kita parkir. Kita parkir. Gila. Eh, salah. Udahlah, ya ampun, ya ampun. Astaga, dadah. Wih, mobil apa nih? Bagus banget. Mobil-mobilnya pada bagus, gila. Wah, mantap banget. Nanti kita coba ya. Untuk sekarang kita pergi mencari sesuatu yang rame. Ini apa, guys? Cuacanya kagak afdol kalau malam, kayak gimana gitu ya. COVID time ya. Adakah orang-orang di sini, guys? Ada kolam renang untuk yang pertama. Naik ke sana bagaimana, guys? Kita coba naik ke sana dulu, guys. Capek banget ya, ini butuh stamina ekstra, guys. Belum lagi naik tangga buat naik seluncurnya, teman-teman. Naik pakai mobil aja udah pusing. Nah, Mount of Chiliad kelihatan, guys. Widih, gila. Satu map kelihatannya nih pasti. Harusnya gue pakai motor ya biar cepet ya. Oke, sebentar lagi kita sampai, teman-teman. Kayak kesleo tau nggak? Belum nyampe dong. Oh my god. Ini yang bikin mod terlalu keren. Harusnya pakai lift ya. Oke, kita sudah sampai. Ada tanda panah ke arah sini. Ini buat terowongan. Bisa pakai ini ternyata. Kita lihat. Rumah Trevor kelihatan nggak? Tapi blur ya pakai yang beginian ya. Gak begitu. Ada helikopter. Ada Trevor kah di sana? Dadah. Exit. The crazy one, the fun one. Jadi ada dua, guys. Bisa. Kayaknya ramean sebelah sana deh. Kok jadi Michael? It's bug. Gue lupa nggak pakai teknik kebal, guys. Ini udah mati tapi ganti karakter, teman-teman. Gue bingung dah. Teman-teman, kita ulang lagi, guys. Tadi gue udah aktifin yang namanya teknik kebal. Kita berseluncur. Franklin kagak ada otak. Kita berseling. What happened? Kita berseluncur, guys. Apa sih? Kok begitu sih, guys?
kok begitu sih guys? Kagak bisa, eh, kok? Ah, shit, that hurt. Dia malah naik udah susah-susah gue naik ke sana guys. Dia malah naik cuy. Oke, ada jet ski guys. Orange dong. Ini bisa standing guys. Biar abis nge-review kita bisa lewat. Oke, nanti kita coba ya. Oke, kita naik dulu ke daratan teman-teman. Ini buat nge-gym bisa kah? Harusnya banyak pengunjungnya biar rame kelihatannya teman-teman. Apa ini? Water slides. Ntar kita nggak usah minum lagi. Ada apa di bawah sini guys? Ini fungsinya buat apa ya? Ada suara kering-kering, ada suara polisi, berisik amat di sini guys. Cuma segini ternyata teman-teman. Ada mobil. Ada pelanggan satu guys. Ada pelanggannya cuma satu. Ada orang. Siapa bersanya ngomong? Hah? Kedengeran suara mobil tapi gak ada mobilnya guys. Gaya mencurinya kocak banget. Bagaimana caranya kita ke atas sana, guys? Kagak bisa mah, men. Fungsinya ada helikopter di atas. Ada ATM. Lewat sini kah? Oh, lewat sini, guys. Wow. Kalian kalau mau terjun lewat sini bisa ternyata guys. Ini kalau mau terjun payung sudah disediakan ternyata. It's creepy man. It's creepy. Wow. 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 Ternyata di sini buat terjun bisa juga teman-teman. Adalah. Cuman seperti itu ternyata teman-teman tempatnya. Kita lihat dari sini segede apa. Wow. Cuacanya bos. Clear. Waktunya jangan maghrib lah. Gila main guys ini dia. Kok jadi balik begini? Kok jadi ngebalik begini ya? Wow. Udahlah guys, kita akhiri saja. Tempatnya lumayan menarik teman-teman buat dijelajah. Wih, keren, gue udah disediain. Ternyata ini nyuri semua teman-teman. Yeah!
kita akhiri pakai jet ski ya. Kita terjun bebas. Gerang gerang gerang. Iya, tancap gas. Si Franklin lihat. Sakit banget, lihat darah gue banyak banget. Jadi teman-teman silahkan rekomendasikan mode yang seru-seru ya di kolom komentar, nanti gue baca. Dan sampai sini saja untuk video kali ini. Bye-bye.